akan berbicara oleh driver kita yang sangat setia, saudara Soleh, Mr. Soleh. Halo, Mas Arif. Apa kabar? Perfect. Nah, dia sudah bisa baca sedikit, kabar baik, ya kan? Banyak polisi tidur, dia bilang, dia bisa ya. Polisi tidur. Ya. Bagaimana Soleh? Suka dukanya, ntar akan diterjemahkan oleh saudara Hamzi ya. Bagaimana Soleh? Suka dukanya menghadapi atau menyelayani para masyarakat Indonesia yang datang ke sini. Alhamdulillah, نحن دائما مع المدرسين سياقة تمام والأمور طيبة معهم كل شيء تمام إن شاء الله. Alhamdulillah kata beliau saya bersama Indonesia sangat baik dan sangat menyenangkan dengan Indonesia. Sudah berapa tahun kira-kira? Kamu sana antum mas kira-kira? Tinggal dan 8 tahun 9 tahun. Dia berlang udah 9 sampai 8 tahun. Insyaallah. Tentunya perlu dapat penghargaan juga beliau ini. Dan tentunya orang Indonesia juga banyak soleh antar ke sini. Kafir minyak Indonesia ya jujur makum. Oh, kafir. Banyak banget katanya Pak. Zaman. Udah lama kata dia. Apa yang menjadi sesuatu yang soleh ingat dengan orang masyarakat Indonesia? Apakah dia minta makanan Indonesia atau dia berbicara tentang apa? Yang bisa soleh jelaskan kepada turis atau pelancong dari Indonesia yang menggunakan jasa soleh ini. Beliau banyak para Indonesia bertanya soal makanan dan kemudian soal ziarah di sini gimana dan pendidikan di sini seperti apa katanya. Baik, terima kasih Soleh. Terima kasih. Syukran. Ya, syukran. Selamat malam, insyaAllah.